Iya kan bang? Tinggal muter seperti itu bisa bang, pilih jebol tembok dan mandiri ratuku bang ya. Ya, ini ratuku bang ya, misalnya dia beli bakso gitu bang ya, di warung gitu bang ya. Padahal kita itu ya sudah dilayani ya, sudah dilayani. Nanti selesai makan ya piringnya ya dicucikan sama pelayannya. Ini enggak, dia pilih ngambil sendiri baksonya dan nanti selesai makan dia pilih cuci sendiri. Nyala grogi aku ngap. Grogi aku guys. Good. Tornado yang naruh di situ loh, bang. Naruh Tesla di sana, bang. Naruh Tesla di sana dia, bang. Bawa ban, bang, musuhnya, bang. Beban musuhnya bang, naruh Tesla di sana bang. Beban musuhnya, naruh Tesla di sana. Blimbo. Dah. Aku turun naga, aku turun hero. Turun naga dari sini. Geradak turun hero mengontrol seperti ini, masuk pakai WB di sini. Ya, pakai WB di situ, masuk. Terus apa lagi, bang? Nagaku jalannya lurus seperti ini. Kan nanti naga ada yang minggir keluar. Aku potong pakai beberapa naga di sini supaya semuanya bisa fokus maju karena permainan nagaku enggak pakai spell. Spellnya aku habiskan untuk permainan Arthur Super. Jatuh di sini Arthur Superku, bang. Ya, Arthur Super aku jatuhkan di sini, ya, karena pengen ngincer ini, terus TH juga kejangkau sama Arthur Super. Terus apa lagi, bang? Kalau yang ini, ya, hancur apa enggak? Yang jelas enggak kejangkau sama Arthur Super. Tapi kalau Arthur Superku kompak semuanya menyerang ini, monolit, pelurunya nembus ke ketapel. Ya, kompak menyerang monolit, pelurunya nembus ke ketapel. Lah ini kena tembusan juga enggak, bang? Enggak tahu. Kita lihat aja nanti. Bangunan sejauh ini bisa kena tembusan Arthur Super apa enggak? Dah, pusat base jadinya dihancurin sama Arthur Super. Nagaku ngurusin tengah,
dengan tanpa spell. Hero ku ngurusin ini, habis itu tinggal area atas siapa yang kuat ngatasin. Aku enggak tahu. Area atas plus area ini, siapa yang kuat ngatasin aku enggak tahu. Berangkat dong ya. Permisi Bang, Bang tanya ada yang jual akun cowoknya enggak? Enggak tahu aku Bang, pale. Mana yang nyerang TH? Itu dia hancur good. Mon, ketapel belum hancur ketapel. Aku tolah toleh ngap nyerangnya ngap. Ratu, diloan ngap. Lihat ngap. Kalian kalau pengen tahu kehebatannya pasukanku Bang ya, tinggal muter seperti ini kan bisa. Iya kan Bang? Tinggal muter seperti itu bisa Bang, pilih jebol tembok dan mandiri ratuku Bang ya. Ya, ini ratuku Bang ya. Misalnya dia beli bakso gitu Bang ya, di warung gitu Bang ya. Padahal kita itu ya sudah dilayani ya, sudah dilayani. Nanti selesai makan ya piringnya ya dicucikan sama pelayannya. Ini enggak, dia pilih ngambil sendiri baksonya dan nanti selesai makan dia pilih cuci sendiri. Pale-pale. Berkaulah ratuku Bang. Royal Champion nganggur. Ratuku itu, dan gak hanya ratuku Bang, semua hero ku, semua pasukanku, sulit banget suruh kerjasama. Dapat multi, good, dapat multi. Dari tadi nggak nemu aku Bang base yang cocok pakai kombinasi ini Bang. Sekarang baru nemu. Good. Hey balon. Hey balon. Good. Terus ada hero raja di sana. Sabar. Hunter.
gas. Good. Terjadi ketampanan enggak itu, Bang? Ya, hunterku udah mati. Good. Nice. Wes, auto tampan. Penutupan yang sangat indah, Duk. Wah, skeleton langsung mati semuanya, musuh Titan. Good. Thank you. Yang lava luntar dulu, Bang. Aku kecepetan, Bang. Turun pasukan, Bang. Harusnya jangan kecepetan, Bang. Kenapa tuh refleksku kayak gitu, Ngap? Aku nggak yakin ini bakal rata apa enggak, tapi aku mau memberitahu kalian strategiku seperti apa kok sehingga aku memunculkan ide nyerangnya pakai naga blizzard. Oke, dasar TH. Sudah. Tarik. Kurang. Dah, seperti itu. Ya. Sudah seperti itu, Bang, ya. Aku pengen berangkat Zeppelin dari sini, Bang. Ya. Pengen berangkat Zeppelin dari situ, ada air defense. Ada tower racun. Ada pertahanan banyak. Makanya aku bawa tank lava. Ya, aku bawa tank lava. Sudah. Racun aktif. Ngelempar racun. Ya kan? Ngelempar racunnya di mana, Bang? Di sini. Seperti ini. Kok seperti itu, Bang? Bukannya ngelempar racunnya bakal di depan seperti ini, Bang. Ini yang perlu kalian cermati. Alasan tower racun aktif apa, Bang? Karena lava. Ya kan? Bukan karena Zeppelin. Lavaku larinya cepat. Tower spell itu ada delay-nya. Nggak langsung aktif. Paham, Bang, ya? Delay-nya anggap saja 1 detik. Anggap saja 1 detik. Begitu aku turun lava dari sini, ya. Begitu aku turun lava dari sini, lava maju. Masuk radiusnya tower spell baru mau aktif. Ketika tower spell betul-betul mulai aktif melemparkan spellnya, saat itu lavanya sudah bertengger di atas air defense. Berarti lingkaran spell racun seperti apa, Bang? Seperti ini. Paham, Bang, ya? Beda cerita kalau aku memakainya bukan pasukan lava misalnya sebagai tank. Pakainya misalnya Giant. Giant jalan ke cannon. Berhenti kan? Nyerang cannon kan? Tower spell aktif, ngelempar racun. Maka lingkaran racunnya seperti ini. Lebih jauh dari tempat tower spell. Paham ya sejauh ini, Bang, ya? Paham ya? Sudah. Jadi nanti lingkaran racunnya seperti ini. Intinya, insya Allah lingkaran racun itu, Bang, tidak mengenai area ini. Tempat aku menjatuhkan Zeppelin. Ya? Tempat aku menjatuhkan Zeppelin. Sudah. Di dalam sini, Bang, Blizzardku, Bang, dapat untung banyak. Di sini tadi ada Giant Bomb 1, Bang. Giant Bomb 1 nggak membunuh Wizard Super. Paham? Selama Wizard Supermu nyawanya masih utuh. Yang bisa membunuh Wizard Super itu adalah Giant Bomb 1 plus bom kecil. Itu baru bisa menghancurkan Wizard Super. Ya, bom kecil satu aja bisa. Yang penting sudah dilevelkan max. Sudah, Bang, ya? Jadi nanti aman Wizardku menyerang ini. Lah kalau di sini misalnya juga ada Giant Bomb, Bang, berarti kan kamu namanya kena dua kali, Bang. Di sini kena. Yang di bagian ini itu mengenai barbarianku. Di dalam mesinku itu, Ngap, kapasitas mesinku kan 50. Apa terus lantas aku isi full wizard? Enggak. Aku isi tambahan barbarian. Biar apa? Biar barbarian menjadi tumbal. Ya. Sudah. Jadi begitu turun misalnya di sini ada Giant Bomb betulan, misalnya, ya. Maka yang terkena barbariannya. Wizardnya belum keluar, wizardku. Masih antri di belakang. Ya kan? Jadi nanti Giant Bomb yang ini, kalaupun mengenai wizardku, insya Allah gak mati wizardku. Karena cuma satu Giant Bomb. Sudah? Anggap saja permainan wizardku berhasil menghancurkan bangunan ini. Anggap saja berhasil menghancurkan bangunan TH, Bomb Tower, terus Inferno, Ketapel, Tower Racun, terus ini. Nanti tower racunnya pas hancur apa nggak keluar racun, Bang? Enggak. Karena saat itu tower racunnya belum mereproduksi spell lagi.
kan sudah dilempar ke sini spellnya, ya kan? Jadi belum mereproduksi spell lagi. Jadi ketika tower spellnya hancur, nggak keluar racun lagi, nggak, belum keluar. Faham nggak ya? Terus apalagi bang? Semoga Blizzardku dapat bangunan ini. Sepenting apa bang? Kok pengen dapat bangunan ini dan ini? Kalau yang ini ya semoga dapat ya bagus. Nggak dapat ya wes yang ini. Yang penting klan kastil sama builder yang ini hancur. Memangnya sepenting apa bang? Lu penting banget. Walaupun bangunan itu nggak begitu berarti bagi pasukan penyerang, karena bangunan klan kastil kan tidak bisa menyerang. Yang menyerang kan isinya klan kastil, ya kan? Tapi itu kenapa harus dihancurkan? Nanti ya aku pengen berangkat pasukan dari sini. Pasukannya apa bang? Naga. Ya kan? Raja aku masukkan ke dalam sini untuk menghabisi base ini. Biar nagaku bisa dipaksa masuk ke tengah. Nah, umpama klan kastil yang aku harapkan bisa dihancurkan sama si wizard kok enggak hancur? Ya, apa yang terjadi? Pasukan nagaku setelah menghancurkan ini, yang mana ini berspasi kosong, berarti pada belok kemana pasukan naga bang? Pada belok ke arah klan kastil. Ya kan? Setelah belok ke klan kastil bang, ke Inferno, baru ke Ketapel. Ya kan? Umpama Blizzardku dapat bangunan klan kastil, berarti pasukan nagaku setelah menghancurkan pusat, mencarnya kemana bang? Kesini dan kesini. Setelah itu apa bang? Langsung menghajar Hero. Beda cerita kalau klan kastilnya belum hancur, masih belok ke Inferno dan Ketapel dalam kondisi diserangin Hero. Ya kan? Terjawab kan? Alasannya seperti itu. Kenapa aku berharap semoga klan kastil hancur? Kalau nggak hancur memangnya bakal jong bang? Belum tentu. Ya, walaupun klan kastil gagal hancur, bukan berarti terseranganku pasti zongnya, bukan berarti seperti itu. Semoga beruntung, Duk. Gak ada yang nanya, Duk. Iya, Andika, jangan lupa bantu share. Berarti ini aku gagal bang menghancurkan bangunan klan kastilnya. Dapat nggak klan kastil? Beku. Nggak dapat klan kastil bang. Nggak dapat klan kastil. Sudah bang ya. Ternyata aku nggak dapat klan kastil bang. Yes, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Jangan menyerah dulu. Aku punya racun tower, mending digunakan untuk yang lain, bang. Pada kemana larinya, bang? Tak kasih ragil di sana, larinya kemana? Aku ngasih ragil di sana, bang. Larinya pada kemana, bang? Aku ngasih ragilnya kepedean maju banget. Ternyata larinya pada kemana? Saya sabar. Good, beku semuanya. Oke, aku punya terenggiling kan? Melemotkan si Ketapel. Terjadi kegutan. Nagaku kedorong-dorong kipas, bang. Ulti. Good. Ratuku ketinggalan di belakang ternyata. My queen ketinggalan is back. Apa bahasa Inggrisnya, bang? Oke, skeleton keluar. Oh anu, my queen
Lift on back, kok lift on back? Apa sih bahasa Inggrisnya, Bang? Ulti, biar cepat. Mana lagi, Bang? Udah ya, nggak ada lagi ya. Good, seperti itu. Thank you. Bulet kan pasukan gara-gara ngumpul ke pusat dalam kondisi bangunan pusat yang berupa kelang kastil belum hancur. Akhirnya apa, Bang? Rageku yang terakhir nggak pas. Tutor, nggak. Enggak. Tutoran barang. Wis tak singap. Oke, tunggu Bang Jun ya. Kita tonton langsung. Jojo Warrior Gimang main di HP. Main di HP. Nomor 1 versus nomor 1. Dari manakah berangkatnya Zeppelin? Oh, ternyata dari itu, guys. Oke, guys. Mau dihancurkan di area Inferno Spell Tower. Oke, sampai tujuan, guys. Tip. Yeay, tornado tip. Tapi yang kena cuma barbarian, bagus. Dapat ketapel. Dapat enggak? Bagus, dapat. Dapat air defense juga. Tapi enggak dapat agak biru, enggak apa-apa. Jebol-jebol tembok ya, guys ya. Seret. Oke, raja ratu digiring ke area Inferno Single. Kita tonton ngambil ya. Kita tonton kebebanan Cici Warrior Gimang TH13, TH15 cupu. Kalau sampai nggak rata, bully aja. Oke, sip. Yang kena Inferno Single Golem S-nya. Jadi aman si raja. Raja apakah mau masuk? Sip, masuk. Siap-siap gas raja, kena single. Nice. Oke, Royal Champion turun diikutin sama Lava Loon dari area atas. Raja masih cupu, geng. Cuma level 45. Sayang banget Inferno yang bagian sini nggak dikasih Inferno multi, nggak di set multi. Kalau multi bagus lagi, ngap. Caratan enggak ini. Payo masih ada ketapel. Payo si pinter dia bang dia membukukan spell tower biar ragenya nggak muncul. Oke, nice. Itu kan lebih tubuh lah. Best tubuh, Bang. Ini duduk. Makanlah sikit, nanti sakit. Budak guys. Semoga beruntung, Duk. Masih gelindingan. Grogi aku, Bang. Baru kali ini aku grogi, Bang. Rage, jam spell, S, invisible, rage, racun, naga kayu, budal. Please ke Archer Tower. Thank you. Ke Wizard tuh, please ke Wizard. Thank you. Cannon, habis cannon, mortar masuk.
cabut. Raja masuk aja. Thank you. Terjadi kekelasan kepada Cidu Warrior Giman. Terjadi ketampanan kepada diriku, Bang. Tampan.